Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Qala al-Imam al-Hafiz Ahmad Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babu azanil a'ma iza kana lahu man yukhbiruhu. Ini bab azan orang yang buta apabila ada baginya orang yang memberitahukan kepadanya. Ya, karena kalau waktu itu kan dilihat, sedangkan dia buta. Berarti apa? Dia mesti ada orang yang beritahu. Jadi kalau enggak ada orang yang beritahu, enggak boleh. Karena ada yang memakruhkan orang buta azan. Kenapa itu? Dia butuh waktu. Azan itu butuh waktu. Waktu itu dilihat, sedangkan dia buta. Maka enggak bisa. Nah, kecuali ada orang yang memberitahukan, maka boleh. Boleh. Orang yang buta azan. Tapi sepanjang ini kita belum pernah lihat orang buta azan ya. Alhamdulillah kita melek semua gitu ya. Mungkin ada yang buta hatinya, buta matanya. Ya. Qawmilai qala haddatsana Abdullah bin Maslamata an Malik an ibn Syi'ab bin an Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Salim bin Abdullah dari bapaknya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin." Sesungguhnya Bilal azan di waktu malam. Sesungguhnya Bilal azan di waktu malam. Jadi dikatakan inna bilalan yu'azzinu bilailin. Sesungguhnya Bilal azan di waktu malam. Fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah. Hatta yuna dia ibnu Umi Maktumin, sehingga azan oleh ibnu Umi Maktum. Namanya Abdullah bin Umi Maktum. Jadi sesungguhnya Bilal azan, inna Bilalan, sesungguhnya Bilal yu'azinu azan Bilal ini di waktu malam. Jadi Bilal azan di waktu malam, fakulu, maka makanlah, washrabu, dan minumlah. Ini ketika kita lagi puasa. Waktu di bulan puasa. Atau kita lagi, ini waktu di bulan puasa ya. Umpama nih kita di bulan puasa nih. Maka kalau Bilal azan, makanlah dan minumlah. Kenapa? Karena belum subuh. Nah ketika udah subuh, ya, kalau udah subuh, nah hatta yunadiya ibnu Umi Maktum, sehingga berazan, memanggil, menyeru oleh ibnu Umi Maktum. Nah, berarti beliau adalah azan subuh. Jadi kalau Bilal azannya sebelum subuh, kalau ibnu Umi Maktum azannya azan subuh. Ya. Itu dikira-kirakan saja. Di sini enggak ada dibatasan waktunya seapa ini. Di sini enggak dikasih waktu sana. Ini adalah di antara dalil bahwasannya ya dibolehkan. Ya. Maka ini karena ini di zaman Nabi, berarti sunnah Nabi, ya. Sunnah Rasul. Azan 2 kali, silakan saja sepanjang kalau memang tidak membuat jadi was-was. Silakan saja bahwa jam berapa azannya kira-kira. Sekarang ini kan azan jam 4 ya, lewat sedikit ya. Jam 4 lah lewat sedikit. Umpama sudah azan ya, jam 3:30 sudah azan, setengah jam. Atau jam ya, 3:30 lah. Jam 3:30 kurang. 3:30 kurang ya, 10 menit gitu ya. Sudah azan. Antara jam 4 azan lagi. Silakan, enggak apa-apa. Kalau tidak membuat jadi was-was. Ya. Asal ya yang dengar aja, yang dengar jangan langsung sembahyang, yang dengar langsung sembahyang lagi. Dengar azan yang 3:30 langsung disembahyang. Kan ada orang yang begitu, ya. Dikira itu udah ya subuh. Mungkin diberitahukan dulu ya, kita akan azan 2 kali. Tapi itu baru-baru saja. Nanti insya Allah kalau sudah terbiasa, sudah lama berjalan, insya Allah akan terbiasa. Di sini azannya 2 kali. Was-wasnya sudah hilang. Itu terjadi seperti itu karena apa? Karena baru-baru. Apapun juga biasa begitu. Kalau baru-baru begitu biasanya. Ya, belum tersosialisasi. Kalau sudah tersosialisasi enggak masalah. Ya, setelah itu udah azan yang pertama, ya kita salawatan atau tarhim sambil nungguin waktu. Ya. Memang ada sangat baik, sangat bagus. Orang dulu ramai yang namanya tarhim. Mungkin kalau di kampung-kampung masih banyak ya. Kita harus begitu memang. Tarhim itu sangat baik sekali buat apa? Ya kan ada orang yang kepengen bangun di waktu malam, tapi ketiduran. Pengen bangun. Kalau ada suara azan kan di atas tuh menjadi apa? Bangun. Jam 3 sudah bangun. Jam 3 dah. Nah, azan kan jam 3. Azan jam 4 kurang dikit, lewat dikit. Tarhimnya itu mulai jam 3 lah ya. Ya, oh di sini jam 3 dah ya. Nah, jam 3 dah mulai kita tarhim. Itu pahalanya banyak. Ya, pahalanya banyak tarhim. Silakan tuh siapa yang mau tarhim. Tarhim jam 3 man istiqomah itu ya. Jangan baru-baru doang itu ya. Istiqomah. Itu yakin pahalanya banyak sekali. Kenapa? Karena membuat orang jadi pertama, membuat orang jadi bangun malam. Kedua, membuat orang jadi sholat malam. Ya. Ketiga, membuat orang jadi ya bisa zikir. Habis itu mereka zikir mereka tuh. Ada yang zikir kan habis salat malam dia zikir. Membuat orang jadi apa? Bisa salat jamaah. Jadi pahalanya banyak. Tarhim. Iya. Nah, kita ketika udah dengar tuh waktu kita bangun lah. Gitu. Jangan main-main gitu ya. Summa qala wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Adalah beliau itu seorang laki-laki yang buta. Jadi Abdullah Ibnu Umi Maktum beliau seorang yang buta. Seorang yang buta yang sangat cinta sama Rasul. Beliau termasuk ya sabiqun al-awwalun, ya, sahabat yang pertama ya. Maksudnya termasuk sabiqul awwalun. Abdullah Ibnu Maktum. Seorang yang sangat cinta sama Rasul walaupun buta, pengen ikut perang juga. Coba bayangin tuh. Buta tapi pengen ikut perang. Ya. Buta tapi pengen ikut perang. Masya Allah. Siapa kira-kira tuh? Cintanya sama Rasul siapa? Ya kita di sini apa? Buta tapi pengen ngaji. Buta pengen ngaji. Ada yang buta ngaji, ada enggak kira? Berarti apa? Punya hati yang besar, yang mulia, sampai ditaruh di sini namanya enggak lenggang. Ini ditaruh di sini diabadikan. La yunadi, beliau tidak azan, tidak menyerukan azan, hatta yuqala lahu, sehingga dikatakan kepadanya, asbahta, asbahta, engkau sudah masuk waktu subuh. Ya. Kalau bahasa langsungnya, udah subuh, udah subuh, udah subuh. Gitu. Asbahta itu artinya engkau sudah masuk waktu subuh, asbahta. Nah, bahasa langsungnya apa? Udah subuh, udah subuh, udah subuh. Jadi artinya apa ini? Ya, beliau ada yang memberitahukan, man yukhbiruhu, sesuai dengan judulnya tadi, man yukhbiruhu, ada orang yang memberitahukan. Jadi beliau ini diberitahu untuk melakukan azan, maka dibolehkan azan orang yang buta. Tapi kalau enggak ada yang beritahu, maka enggak boleh orang buta azan. Ya. Kalau enggak ada yang beritahu, min azan-azan aja. Kenapa? Karena azan butuh waktu. Nah, waktu itu mesti dilihat. Orang lihat matanya normal gitu ya. Walaupun Abdullah ibnu Maktum beliau seorang yang diberikan oleh Allah ya mata batin yang kuat. Mata kepalanya buta tapi mata batinnya beliau hidup. Sahabat Nabi. Nih, walaupun buta beliau tetap bersama Nabi. Dan dikasih oleh Allah selalu namanya tertera di dalam kitab-kitab hadis. Artinya apa di sini? Kalau kita selalu menghidupkan agama, apalagi ini bersama Rasul. Ya, kalau sekarang kita bersama guru, ya, bersama guru terus, tapi enggak melakukan maksiat ya, nanti akan dapat tempat Allah tempatin. Wallahu a'lam bishawab.